أم كنتم سيدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الآيات صدق الله العظيم الحمد لله شكر kita bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya. Sebagaimana kita maklum, kurniaan Allah itu tak kuasa kita hitungkan banyaknya satu persatu. Walaupun demikian, kita amat bersyukur sekali di atas nikmat yang besar Allah taala bagi kepada kita sebagai asas dan syarat. Asas yang syarat asasi iaitu iman, kerana dengannya lah membawa kita kepada aman zahir dan nyata di dunia di akhirat. Iman dan juga Allah Taala bagi kepada kita agama hak pilihan dia ataupun agama hak dia, bukan reka makhluk, Islam, yang membawa kita kepada selamat dunia yang zahir akhirat. Di samping itu pula, ia memberi tambahan lagi taufik. Boleh kita kuasa merebut peluang keemasan dalam bentuk bagi-bagi ibadat. Di samping juga,
Allah bukakan memberi mudah kepada kita dapat kita rebut peluang ke amasa untuk mengaji ataupun belajar agama. Alhamdulillah. Hari ini kita sambung ayat yang Allah Ta'ala cerita hal-hal yang telah berlaku beribu-ribu tahun dulu. Lagi pula di samping itu Allah nak tolakkan dakwaan dan dakwaan orang-orang ahli kitab. Kata bahawa Ibrahim dulu, Yaakob dulu ada wasiat, ada pesan kepada anak cucu dengan Yahudiyah katanya. Orang Nasara kata dengan Nasraniyah, maknanya begitu. Lalu Allah Ta'ala tolak dengan firmannya, Am kuntum syuhada ila akhiril ayah. Ha, maka kita tengok dalam tafsir itu katakan, sebelum pada nak pergi ke ayat, dia bawa dulu sabak bagi turun ayat ini, iaitu dan tak kala. Ha, tembik situ dia nak ayat sabab turun tu. Dia panggil sabab nuzulil ayah. Kalau orang mengajar hadis, dia panggil asbab urudil hadis. Sebab-sebab yang Nabi SAW nak ucapkan begitu ataupun dia nak buat tunjuk begitu tu, ada sebab terdulu. Ha, ni pun ayat ni ada berkaitan dengan sabab. Sababnya begini. Dan tak kala setelah berkata uli orang Yahudi, kata bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, tiadakah engkau ketahui, hai Muhammad, maknanya kata dia, tiadakah engkau ketahui, ini istifham ingkari dengan mana Nabi, tiadakah engkau ketahui, hai Muhammad, bahkan engkau ketahui ke? Engkau tahu dah ke? Masa kita kapung lah. Tiadakah engkau ketahui, tak pernah kau engkau tahu, ini bahkan engkau tahu ke? Tahu kan lah? Bahwasanya Yaakob, hari matinya, yakni hari masa hampir mati. Kerana hari mati ni, masa hampir mati. Kerana kita maklum dalam hadis buk, setiap orang Nabi-Nabi ni, bila nak mati tu, dia tahu. Jadi Allah Ta'ala beri pilih ke mereka. Beri pilih kan, hamu ni nak duduk lagi ke, dunia ni ke, nak pindah dah. Lalu tu, bila diberi pilih kepada Yaakob mu ni, nak hidup lagi kau, kalau kata nak hidup lagi, turgi lagi. Ini berkecek atas sabab musabab. Tetapi ajar di sisi Allah telah tentukan. Tak ada berlawan ni sabab. Dengan hakikat tak ada berlawan ni. Apabila diberi pilih pada Yaakob, Yaakob kata, timpuhkan aku sekejap. Nanti aku nak pergi pun anak-anak cucu aku dulu. Nak usia, nak apa itu ini, nak tajribah, nak tutla, nak teh, tengok dulu bagaimana kalau segi aku tak ada. Cuba kita dengan anak cucu, kita berasa uzur berat kat panggil anak cucu, macam mana kalau ayah meninggal, kalau ayah tak ada lah, mana anak-anak tu nak kerja buat, cara nak duduk macam mana. Hak Tuhan tu suku serah kita pada Tuhan, tapi nak berkecek atas sahabat. Lalu ketika itu apa dia Yaakob pesanlah kepada anak cucu selepas dia tanya, apabila aku mati sak-sak, kamu tu nak bawa agama apa, cara hidup kamu sembah apa, tu. Tapi orang Yahudi membelokkan anyuak supaya tak tahu, berasa kata dia tahu, walhal dia tahu kot ni royak lagu lain. Maka lalu dia kata, Muhammad, tak kamu tahu dah. Tengok dia kata, tiadakah engkau ketahui, tidakkah engkau pernah tahu, bahkan engkau tahu ke, kata dia, bahwasanya Yaakob, hari matinya, yakni masa hampir matinya, dah mati dah, nak besar kan lagi kan,
walaupun mukjizat karamat tak ada mustahil apa pada akal. Mati dulu pas baru pesan. Mustahil tak ada akal. Kita mengaji hukum akal. Mati, berlepas dah mati pesan. Tak ada mustahil kan pada akal, tapi pada adat tu mustahil lah. Tengok berapa banyak orang-orang awliya illah mati mani mayat sendiri. Nah, mani-mani-mani lepas dah mati, dia mandi sendiri dia. Ada orang mani-mani-mani-mani mati. Itu karamat, itu benda luar biasa. Baik, cuma kecak tak ada ni, maknanya hari mati dan hari masa hampir matinya Yaakob. Dia usia ia, Yaakob pesan ia akan anak-anaknya, termasuk anak cucu lah, bukan anak saja. Anak dia 12 orang. Tapi cucu cicit pula ramai lah. Dia pesankan anak-anaknya, pesan dengan agama Yahudi. Yakni dengan ikutkan agama Yahudi. Tak kamu tahu Muhammad? Katanya Yaakob dekat nak mati hari itu, dia pesankan anak-anak cucu dia dengan agama Yahudi ini, dengan ikut ataupun berpegang dengan agama Yahudi. Jadi bahasa supaya dia tu tahu bahasa supaya dia kena. Ini orang panggil ulama usuk. Orang alim tapi jahat perangai. Lalu tu Allah Ta'ala membakit bohong mereka itu. Mana pula apa dia tu Yaakob pesan dengan Yahudi ya? Hak sungguhnya gini. Allah Ta'ala turun ayat. Tak kala begitu, jawab tak kala, turun ayat. turun ayat ini. Permanya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu. Adakah kamu? Setengah-setengah tafsir, dia panggil ammun qati'ah. Tubik dua tiga wajah. Setengah tafsir dengan hamzah istifham saja seperti sini. Adakah kamu? Ada setengah tafsir bal dan hamzah istifham. Mana bal akuntum, bahkan idrak paling pada hak dulu. Adakah kamu itu, hei Yahudi? Kamu tuju situ kuntum tu. Ataupun hei ahlul kitab, umum siapa kena sorok. Am kuntum ayya ahlul kitab, ataupun al-Yahudi. Adakah kamu itu syuhada'a? Itu khabar kana, khabar kuntum dah kana. Syuhada'a ay huduran. Adakah kamu itu yang hadir, yang menyaksi? Bila? Iz hadara, ketika hadir akan Nabi Yaakob itu ulih mati. Yani ulih sabab-sabab bagi mati. Jatuh sakit, jatuh apa tu sabab bagi mati. Sebab ketika mati maklumlah mustahil nak hidup usia ketika mati dah mati dah. Kalau itu kena kedih. Iz hadara Ya'qub al-mautu, ni al-asbabul maut. Ketika hadir akan Nabi Yaakob itu ulih mati, ulih sebab-sebab bagi mati, puakmu ada ke masa tu? Boleh mu pandai-pandai ada royak kata, Yaakob besar suruh ikut agama Yahudi lah. Puakmu ada ke ketika Yaakob duk sakit, duk besar gitu? Dia kata gitu. Gak nampak selalu dah. Ni supaya kita kecek ni pasal kita ke kapung, kita ke tak pandai. Memang kata, ikut Nabi buat gini. Dia mu ada ke masa tu? Dia mau tengok mata dia kan? Nabi buat lah tu lah tu. Tak, mereka dia mau sama rung kawal kan? Tak itu kan? Itu. itu maknanya. Sampai itu mana kata, Sallu kama ra'aitumuni usali, kamu semayang. Sebagaimana kamu lihat aku semayang. Lepas kita ke rung ni tengok ke dia semayang. Rung ini buah ni puan sampai ini tak ada belakang waktu. Lalu tu ulama kata, kalau kira aitumun makna alim tumuni. Kamu semaya sebagaimana kamu tahu. Gak tahu dari mana? Tahu dari kita belajar. Belajar ambil dari mana? Rajak klik pada kitab ulama lalu lalah.
hadis ulama tulis gitu. Anak buat supaya hak Nabi buat dah 100% 100% lui. Ohoi. Mudah kan noh. Ha, hak dia ucap mu dengar noh. Ni supaya ni ayat ni ni. Muhammad, mu tak tahu ke ya Yakub dekat dia nak mati tidak besar ke anak suruh tua agama Yahudi. Tak kata dak mu ada ke masa tu? Ni cara ambil bahasa kampung ni lah. Ha, am kuntum syuhada'a. Ha, dia. Bahkan adakah kamu itu yahdir yang menyaksi maknanya ketika hadir akan Nabi Yakub itu oleh mati, yakni oleh sahabat bagi mati. Lepas tu lah mana ketika dia hampir mati itu iz qala li banihi, pada pada id yang pertama ketika berkata ia Yakub libanihi bagi anak-anaknya Yakub. Dia kata apa ke anak dia? Dia soal. Soal sebagai apa? Nak tajribah. Soal dalam bentuk apa dia? Tutsab. Nah, nak teh. Dia panggil teh. Teh ni pada Arab tajribah. Nah. Dia nak teh anak cucu dia. Dia tanya kan? Ma ta'buduna min ba'di. Itu Tuhan hikayat perkataan Yakub. Dia tanya, apa kamu, apakah, dia tak guna siapa. Ni orang mengaji ma, asalnya liriril aqil. Apakah, tanya apakah ni kak. Tanya perkara yang tak berakal. Kayu, batu, benda-benda yang tidak ada nyawa. Itu maksud dalam apa, apa. Kalau kata kan, apa benda. Buat benda. Kita yang makan benda tangga ni. Silap kita tanya. Nah, buat benda. Nak buat apa benda. Kalau jadi kapung setan ni kita kat. Nak buat apa benda. Tapi dia hazah, buat benda. Jadi itu, buat benda. Itu mak. Apakah? Tapi nak sembah dengan jawab. Kami nak sembah Allah. Sepatut kat man lah. Siapakah? Ha, karena man lil lil aqil. Nah, ni ma. Ma ni li ghairil aqil. Apakah kamu hendak sembah? Maknanya siapakah? Ataupun apakah? Kenapa tu boleh diguna ma tak guna man? Orang mengaji kaedah bahas bercara situ. Kerana masa tu tu banyak hak yang disembahnya patung-patung. Dan pula matahari. Bola, api, nanti Majusi lah, sembah api. Sabi'in, sembah matahari, sembah bola. Kata, jadi semua benda tadi tu benda tak berakal belakang, kata. Matahari, api, bola, benda, patung, semua tu bagi tak berakal. Lalu tu panggil, ma, apakah kamu nak sembah? Tu dia tanya dengan apa? Nah, maka balik anak pahal. Nah. Balik anak pahal pertanyaan ayah. Lalu dia jawab dengan hak sebenar. Bila ditanya, apakah kamu hendak sembah? Kemudian min ba'di ay min ba'di mauti. Kedia mudah. Kemudian daripada mati aku ni, mu nak sembah apa? Jawab anak-anaknya Tuhan cerita. Qalu, kata mereka itu. Yang ini pada jawabkan pertanyaan bapaknya. Anak-anak jawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan, pada pada ilahaka. Mereka jawab kata, na'budu ilahaka, kami sembah Tuhan engkau. Kami nak sembah akan sembahan kau lah. Yang tuju pada pada Yakub. Kami nak sembah Tuhan kau lah. Tuhan mana ia disembah. Karena ilah-ilah mana nak, mana ma'bud. Kami sembah akan Tuhan kau, Allah. Dan bukan Tuhan kau saja. Wa ilaha abaika, dan Tuhan bagi bapak-bapak engkau. Kau dia kita ke Yakub. Siapa bapak-bapak engkau? Dia pun kata badar tempat atas bayat.
Ibrahima tu bada pada abai. Siapa bapa-bapa engkau? Ibrahim. Ha, sedekat Ibrahim tu kenangan dengan Yaakob. Kalau bahasa tempat kampung kita panggil Tok Ki je lah. Datuk yang lelaki. Bapak bagi bapak bukan? Kerana Ibrahim bapak bagi Ishak. Ishak bapak Yaakob. Arti Yaakob cucu. Ibrahim tu Tok Ki tempat kita panggil dah. Haa, Tok Ki. Tapi nak ayat kata bapak hingga ke atas semua panggil abak. Dia panggil bapak hingga ke atas. Mana Tok Ki naik ke atas ni panggil bapak semua. Nah, anak. Nak sembahkan Tuhan bagi bapak-bapak engkau lah. Siapa? Ibrahim dan Ismail. Ha, ni panggil bapak juga. Nah, ha, kita panggil bapak juga. Pak penakir. Tak panggil dia? Bapak penakir. Ha, tu. Kerana Ismail ni pak penakir bagi Yaakob. Nah, ha, kerana Ismail anak Ibrahim, ibunya Hajar. Dan wa Ishaq dan Ishaq, ha tu bapak bagi Yaakob sungguhnya, kita panggil bapak kandung. Ha, Ismail bapak penakir. Jadi pak penakir pun masuk dalam makna bapak. Ha, nah sabit tu dia jadi wali dalam bab nikah kahwin. Nah, bila pak penakir ya sebapak sekurang-kurangnya, apalagi si ibu sebapak. Nah, dia hukum sebapak lah. Bila tak ada taliah pak naik ke pak penakir. Nah, gitu juga bab saka orang makan asabah terdekat tak ada pak siapa pak penaka. Ha, nah. Tu dia borong. Bapak-bapak engkau siapa dia? Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Mano Tuhan hak beramo ni? Takut ihtima banyak lah gitu. Tuhan pak engkau, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan apa dia Ishak, takut tiga tu sos Tuhan ke? Ha, lalu orang semula. Ilahan wahidan. Ha, dia panggil badal daripada ilahka. Akan Tuhan yang esa. Ha, kami nak semua tu. Akan Tuhan yang esa. Lagi wa nahnu lahu muslimun. Dan kami ni baginya, bagi Tuhan kau Islam sekalian. Ha, tengok. Mana kata Yahudi? Tengok anu mereka jawab lagu tu. Wa nahnu lahu muslimun. Kami yang Islam sekalian. Ha. Pasti lagi kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, tak kamu tahu kata apa dia Yaakob duk pesan ke anak suruh itibak Yahudiyah?" Sedangkan anak cucu dia jawab, "Wa nahnu lahu muslimun." Ha tu. Mu ada dak maksud dia pesan kita? Ha, siapa nak ngaku tak ada? Tak ada. Ha, kalau tak ada nak raya. Puak anak cucu jawab ana, "Wa nahnu lahu muslimun." Tak ke isi fa'il daripada Islam. Aslama yuslimu Islam. Orang mengaji sorah. Isi fa'il muslim. Ha, manakala tasrih dia muslimun muslimani muslimuna. Itu jamak. Ha, ni. Jadi mana nak bela orang, nak bohong. Janganlah kita orang tahu je dah bohong gitu. Hanyalah Ta'ala mentakzibkan, mendusta, membakit bohong mereka itu dakwah. Saya kata ke Nabi sendiri. Dia ingat tak Nabi Umi tak tahu apa ya di sini dia. Ha, nah. Ha, itu dia Allah Ta'ala tunggu ayat jawab. Bila dia kata gitu, "Muhammad, mereka tak tahu kau. Kata Yaakob itu duk besar ke anak cucu dia suruh turut agama Yahudi. Sedangkan Yahudiyah ni satunya kedia. Yahudiyah ni panggil sekat Nabi Musa. Gak Musa ni anak cucu daripada Yusuf. Anak cucu daripada Lawi ni. Anak adik Yaakob tu. 400 tahun turun kedia pada Nabi Yusuf. Maknanya kedia. Yaakob dulu lagi. Beratus-ratus tahun. Ha, tu. Mana ilmu ni bohong. Ha, ni. Ha, ni sahabat dia panggil ulama usuk. Jadi punahnya orang bawah. Sebab puca daripada ulama tu jahat dalam membawa agama. Sedangkan orang bawah dia nak ikut je. Dia tak tahu kan bila nak apa ada masalah, dia carilah orang alim masa dia dah kita. Nah. Ha. Supaya kita belak sesak masalah tu bukalah kita ulama.
apa tua-tua kita yang mati belaka dah, tapi mati pun ya ada peninggalan dia. Kita ada rojak dalam tu. Nah, kalau tu alim masa kita ada, kita tanya tu ada tu. Tu kata aku tak ingat, nanti nak tengok kita. Buka kita, tu barulah kita teratur silsilah kita tak sesak. Nah, bila kita nak pergi ikut pendapat sendiri ni kak, kita tak muktabar ni, tak boleh lah. Tengok ni. Jadi kata ke Nabi lagu tu, Allah Ta'ala tu ayat jawab. Dan tolak dan membakit bohong mereka. Satu dakwaan tak betul. Dalam sungguhnya, dia besar dengan Islam. Lagi pulaknya Yahudiyah, kediai beratus-ratus tahun pada Yakub ni. Begitu. Itulah. Baik. Kita pun dapat tahulah katanya kepelesuan mereka itu dan dakwah mereka itu. Artinya, main nak hurai sekali lagi di bawah tu. Arti, kamu hei Yahudi, tiada haddi waktu matinya, waktu hampir matinya Nabi Ya'qub AS, tak ada lagi. Tu, apa lagi nak haddi? Mu tak ada lagi. Bila mu tak ada lagi masa tu, maka betapa kamu nisbah, maka betapa kamu membangsa kepadanya, kepada Yakub, hidup basa akan barang yang tiada layak tak sepatut dengannya. Nah, barang yang tak layak ni, barang yang tak layak ia barang dengannya dengan Yakub. Nah, tu hidup panah-panah tu. Nah, ni pun sepatutnya ke zaman kita. Kalau berkecek berapa tu, betullah dakwa semua kita ikut Quran dan hadis. Pada umum kita yang mukmin, bahkan tak jadi mukmin ni mula kalau tak beriman dengan Quran. Nah, itu kan. Rukun iman 6. Beriman dengan Allah, beriman dengan segala kitabnya. Setengah pada kita Allah tak apa, Al-Quran. Itu syarat nak jadi orang mukmin atau rukun nak jadi orang mukmin. Kena beriman dengan kita. Sahabat tak ada kena dakwah kata kita nak kita Quran je. Jadi orang lain dah. Dah je kan? Je, jua, je lah. Orang lain dah. Gitu. Kalau dah bukan orang mukmin mula. Hingga kita kena faham masalah ayat dia bercakap. Ada kala nasnya. Bila nah ijma' ada nak kecek apa dah. Bila mereka ulama tu berijtihad belain ni panggil khilaf. Nah, dalam forum masalah khilafiyah, bila khilafiyah turut yang ni pun tak apa, yang ni pun tak apa, kerana kita orang awal seni, orang muqallidin, wala alim pun alim muqallidin, yang mujtahidin habis lama dah masa. Kata tak? Mujtahid man qadara ala istinbatil ahkam minal Quran wal hadith, tu panggil mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ada pula kait dua, mustaqil gair mustaqil. Tu banyak lapis. Mustahid mazhab tu pula mustahid tarjih. Tu orang Rum Imam Nawawi rabi mustahid tarjih. Tu lagi mustahid hawadis. Tu ya kita sekadar kata ini belum, benda ni baru berlaku, belum ada 10 tahun dulu, belum ada 4-5 tahun dulu baru berlaku. Lalu kita betul nak masuk oleh hukum kita lagu ana boleh ke tak sunyi pada 5. Emo haram, emo wajib, emo sunnah, emo apa makruh, emonya haruh. Ijtihad tengok, kira tengok ni masalah kaedah ni. Tu baiknya hukumnya wajib. Ha ni kata saya nampak gini masalah sunnah. Tu khilaf pas nak gidak rak orang kan. Tak boleh. Itulah. Itu masalah ijtihadiyah. Ada pohon ni bohong terus ni. Itu kan. Hanya kata Yakub itu pesan suruh turut Yahudiyah. Allah Ta'ala bagi bohong terus. Mu ada kau masa tu? Jawabnya, mu belum ada. Am kuntum syuhada? Jawabnya, bal bahkan lam takunu. Mu belum ada lagi. Mu belum ada. Pas belum ada apa pandang-pandang. Bila belum ada, kena terhati di atas dengar. Dia panggil sama'i. Itu dalam akidah kita apa sakut dengan usuluddin dia tiga. Pertamanya uluhiyah. Cara sifat-sifat Tuhan wajibnya, mustahil atasnya dan jaiz. Dan cara nubuat,
apa sifat wajib bagi orang Nabi, apa yang mustahil atas Nabi, apa yang harus bagi Nabi. Yang ketiga, maudhu' usuluddinnya sam'iyah. Ini bahasa sam'iyah ni. Kecik akhirat. Baru lagi akan datang. Sam'iyah. Dengar daripada hadis Quran sebut lagu ni. Cerita hak lepas dah. Sam'iyah Quran hadis. Kata ada sini, tengok dalam tarikh sejarah. Ha, nah. Itu dia. Hak ni, perkara ra'id. Allah Ta'ala cerita kata, Ya'kub hari itu ketika dia nak mati, dia pernah tanya anak dia, ma ta'buduna min ba'di. Tuhan-tuhan cerita sendiri. Itu panggil sam'iyat. Apakah kamu nak semah kamu dia pada mati aku? Anak dia jawab, Tuhan cerita, kalau mereka itu jawab kata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ha, tu kata dia lagi. Dan kami ni baginya, bagi Tuhan kau, kami Islam sekalian. Tengok sorah tu kata, wa nahnu lahu muslimun. Tak ada kata, wa nahnu lahu yahudiyun. Allah Ta'ala menjelaskan. Tapi gitulah bila turut ayat baca gitu, muka hidup keruh gitu. Nak turut tak? Tuhan tak taufik syukurlah dah kuasa Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun untuk kita jadi atibar. Baik, kalau gitu artinya kamu hei Yahudi tiada hadis, bahkan kamu belum ada apa, muntuh belum ada lagi waktu matinya, waktu hampir matinya Nabi Yakub, ketika matinya Yakub mu belum ada, maka betapa kamu nisbah ini, betapa kamu membangsakan kepadanya, kepada Yakub hidup basa akan barang yang tiada layak ia barang dengannya, dengan Yakub. Nah, sebab kerana Yahudi itu kemudian daripada Musa. Lepas Musa sendiri itu kemudian pada Yusuf itu 2-3-400 tahun. Nah. Kalau gitu maka Yakub itu dahulu daripada Musa lagi. Maka betapa Yakub usia dengan agama Yahudi? Tidak, bermaknanya jadilah perkataan Yahudi itu perkataan yang dusta. Itu baik natijahnya begitu. Hak dia kata, Muhammad, mu tahu tak? Yakub hari itu, usia ketika dia nak mati ke anaknya suruh ikut agama Yahudi. Jadilah perkataan Yahudi itu perkataan yang dusta. Siapa mendustakan? Allah sendiri membakit bohongkan dengan peturung ayat ini. Gitu. Maka kita boleh ambil daripada muktada ayat, begitulah orang dakwa-dakwa pada zaman dulu. Nah, tak usah kita kata bak cara hak Nabi, cara cerita zaman dulu. Dia menurut cerita tak, oh masa perang Jepun dulu, dia lari gini. Siapa ada raya? Orang yang omong kat dengan 100. Dah, kita dah tak? Lama pun dah tak? Tak ada. Umur berapa sekarang? Umur berapa sekarang? Ha? Berapa umur? 90. Oh, tak ada lagi 90 ni. Bermakna kata umur berapa lama Jepun itu? 100 tahun ke? Tak apa lagi dah. 90 lebih lah. Gitu dah. Dekat dengan 100 tahun. Jadi kita umur 90 ni tak ada dah. Masa Jepun tak ada dah. Bermakna 90 lebih. Patut orang kiri ada kecek, oh masa tu muda ke masa tu katanya. Ada orang tua aku dok raya. Orang tua muda tak? Dok orang tua dia lagi dok raya. Kata nak tu rawi. Kalau ngaji hadis tak? Muda? Tak ada. Paham mana cerita ni? Ayah aku dok cerita, mak aku dok cerita. Mak muda? Tak ada juga. Pas yang baik di mak pak dia lagi. Kalau mak pak tu dah, dah pun dah hujung-hujung. Bermakna rawi tu kecil. Dia budak lagi. Nak cari orang yang dia benar. Orang masa tu duk ngaji, tengah duk ngaji sekolah lari. Dia cerita. Lek malah tak lepas saya pelita tak buat. Tu tak apa nanti. Tu kan hani pun tu betul hadis hadasana akbarana disapa ke sahabat. Sahabat cerita, aku tengok Rasulullah SAW buat. Sahabat tak aku dengar dia berucap.
Tu pun terkadang sahabat sama sahabat je kena ambil sama sahabat. Kebetul dah hari turun ayat Quran, buat sahabat tak ada. Hak pergi kerja, hak masuk kebun, hak musafir. Maka bila turun ayat, baca. Hak ada-ada ni dengar, hak ni pula. Siapa situ? Lepas tu nak tanya lagi, panggil, nak periksa sanad ahli kalau mengaji hadis. Dia tanya Rasulullah diri. Sungguh Rasulullah ada ni rakyat kat Amba gini-gini. Ha betul tu hak dia rakyat tu. Ha tu dia panggil sanad ahli. Ha tu dia cara dia. Nah, sahabat tu jangan itu dakwah ke tolong tu nabi dakwah tu boleh tapi orang dengar hak cerdik Allah rasa bunyi ha. Tak itu. Ha tu tempat kesiannya situ. Nah. Baik. Ha inilah muda ke? Tak ada muang satu. Itu makna kata, itulah di antara Allah Ta'ala mendustakan dengan menurunkan ayat ini, ternyata bahawa perkataan Yahudi kata, Ya'kub telah pesan kepada anak-anak cucu dengan ikut Yahudiyah, ternyata perkataan itu perkataan yang dusta. Siapa yang mendustakan? Allah sendiri dengan menurunkan ayat ini. Enggak bila ayat sadaqallahul azim. Nah, mustahil Allah tu dusta. Nah, dia. Habis situ. Mari ayat lain pula. Tilka ummatun qad khalat. Demikianlah, demikian itu. Orang mengaji kata isim isyarat. Ti isim isyarat mu'annah. Nah, kalau hukum zakah, za bubukah, zakah. Maksud la lil mu'di, zalika. Nah, kalau hukum mu'annah, ti. Ya banyak, zih, ti. Ti. Banyak lagi kita mengaji cara dia. Tapi satu, ti. Lepas tu masuk la, masuk ka, tilka, nah. Dan jumlah, demikian itu, kalau kita nak kira jumlah dulu, kerana isim makrifah. Demikian itu, tilka isyarat ke mana? Bila isim isyarat, itu baik, ini baik, nah. Di sini, di sana, mesti dia kena ada musyarat ilaih. Ni, apa ni? Dia tunjuk benda. Itu mulut kata itu setelah tangan dia tunjuk lagi. Ha, maka Tuhan kata, tilka, demikian itu. Ha, apa itu? Rajak kembali kepada, demikian itu Ibrahim dan Yaakob dan anak-anak keluarnya. Itu tilka klik ke situ. Kan nak kata tilka? Sepatutnya haulai, abang masuk. Bermula mereka itu. Ibrahim, Yaakob dan anak-anaknya. Sepatut gitu. Anak ra'ikan khabar. Tilka ummatun. Tu masuk situ. Ni cara berkecek Quran. Sebab tu kita dah mengaji ilmu alat. Nah, nak tahu balaghah Quran dia guna bahasa dia tu. Nah. Dia kata tilka demikian. Demikian itulah. Siapa? Ibrahim dan Yaakob dan anak-anak keduanya itulah ummatun ummah. Jamaah. Ummah. Qad khalat, sungguh telah lalu dahulu kala. Itulah ummah yang telah lalu. Yang dulu kala lagi. Yang puakmu Yahudi semasa je dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak duk kata gitu kata gini tu semasa tu umat dulu tu. Ha tak kata. Tilka ummatu qad khalat. Baik. Bila dia umat dulu, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Awak mari hak tu. Orang panggil apa dia ni? Ini wak mari tafsir. Nah, mana kata bila itu adalah umat dulu, kamu ni umat kemudian. Laha ma kasabat, baginya, bagi umat tu, umat ya dulu tu, ma kasabat, barang ya ia usaha, yang ni balasan barang, amalan kerjaan ya ia usaha.
di sini boleh ambil ayat ni nagi pasal dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah kata apa? Ikhtiar usaha di bahasa pada hamba. Canggah dengan Jabriyah terlalu dia takut berdoa. Menakut berdoa pun belagang hati juga. Dia takut berdoa nak kata ikhtiar usaha di bahasa pada hamba. Takut kata kita ni keluar daripada iftiqar. Sedangkan Allah istighna. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah yang istighna an kulli ma siwah, dan semua makhluk ni panggil al-muftaqiru ilaih kullu ma'adah. Jadi kalau kata ikhtiar usaha di bahasa pada hamba, jadi hamba boleh lepas daripada Tuhan. Sedangkan hamba satu saat pun tak lepas daripada Tuhan. Maka dia takut situ siapa dia menapi ikhtiar usaha. Bercanggah ni Tuhan sendiri ni isbab ni. Laha ma kasabat. Kasabat ni kasabat yaksibu kasban. Kasbi mana usaha. Allah Ta'ala sendiri kata, itu umat dulu. Kamu umat ke dia. Baginya bagi umat, baraya ia usaha. Walakum dan bagi kamu, hei Yahudi. Maka sabatum baraya kamu usaha. Gapo barang daripada amal kijak. Maknanya mu buat boleh ke mu, hak dia buat boleh ke dia. Artinya mu dia. Tak ada bergaduh. Nah. Kalau gitu nu umat dulu dia buat gapo boleh ke dia. Amu umat kamu dia buat gapo boleh kamu dia. Artinya umat siapa kalau kira umat Nabi Muhammad mu nak turun sini. Hidup lakah bang nak turun Nabi aku tuas masa dengan Nabi Muhammad. Yang Muhammad tu saya percaya nak turun Nabi aku. Bah aku pula dia pesan Islam semua kena dengan hak Muhammad dia bawa. Mu nak dakwa lah ke mana? Apa dia kata nak dakwa nak ikut Quran hadis ikut Nabi. Gak kita ikut siapa? Habis tak kena dakwa lagu tu. Nah. Itulah di antaranya maknanya umum semua umat Islam ialah berdasar kepada Al-Quran wal hadis dengan bentuk nasan ijma', dengan bentuk apa dia tu ijma' dan bentuk istinbatan. Tu dah. Tu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan tiada ditanya akan kamu, tak ditanya daripada barang, kerjaan, amalan yang adalah mereka itu berbuat. Amal mereka itu tak ada kena tanya. Maknanya ada setengah tafsir, ay la yu'akhazu ahadun bizambi ahadin. Arti tak diambil salah akan seorang dengan dosa orang lain. Selesai? Serupa dengan ayat kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Maknanya kamu tak kena tanya daripada barang perbuatan amalan yang mereka itu buat seperti barang yang tiada ditanya akan mereka itu. Akan umat dulu tak ditanya daripada amalan kamu, tak kena tanya. Mana masing-masing. Oleh itu mu kena diri kamu. Hei Yahudi, mu kena diri kamu. Mu ni orang masa mana? Masa Muhammad. Mu umat siapa? Nah dulu. Umat Muhammad. Mu kena beriman dengan Muhammad. Kena beriman dengan Quran hadis tu atas Muhammad. Kenapa? Beriman dengan Taurat lazim beriman dengan Quran. Beriman dengan Quran lazim beriman dengan semua kita. Datang mu dua belah bagi ni apa ni apa ni. Allah ayat ni dah. Tu dia. Jelas bagi kita inilah nasib baik ni kata nikmat besar kita boleh beriman. Nikmat besar kita memeluki Islam. Maka ini bukan semata-mata kita. Dia bukan semata-mata turun menurun. Kalau turun menurun, anak cucu orang baik, semua baik. Sedangkan Ibrahim kalau keturun menurun, ibu bapa dia tu kufur. Ibrahim jadi nabi lagi rasul. Turun ke mana? Ni ada pada Allah, pilihan Allah. Anak Nuh
empat orang, tiga yang beriman dengan Nuh, satu yang kufur dengan Nuh. Pakalu menurut beriman yang berlaku paling kurang walaupun tak nabi, nak dah kufur. Ni mana nasib baik kita dah. Oleh ya demikian, kita naklah syukur banyak dengan kita azamkan hati baik di segi ibadat hak untuk peribadi kita, iya. Dah untuk cara apa? Amal muta'addi. Amal lazim, semaya, puasa, berzikir, segala-lah kita rajin tak mana. Baca Quran tu amalnya lazim untuk kita. Tapi amal muta'addi, kita ajar orang kata. Kita pandang Quran, ajar ke tak pandang Quran. Orang yang nak baca Quran dengan kita, baca. Sekadar kita, ajar. Nah, itu payah amal muta'addi. Nah, tolong menolong jalan kot baik. Amal muta'addi, amal yang melampaui pada orang kata. Ada pun baca Quran itu rajinlah. Itu amal lazim untuk diri. Rajinnya nalah. Nah, lepas tu mai khilaf masalah. Bolehkah pahala bacaan kita dah baca, kita nak hadiah beri pada saudara kita telah kembali ke rahmatullah. Itu dah berkhilaf masalah. Siapa tak siapa. Tapi kalau baca di sisi, tak ada khilaf lah manfaat. Mana kubur makan si mati. Hidup situ baca. Ataupun diiringi dengan doa. Ya Allah, pahala bacaanku ini, Quran aku baca ini, hadiah berilah kepada si anum bin, yang ini umpamu. Pada soal, kalau itu hadiah, habis anak kita dah. Allahumma ja'al sawabama ay misla sawabima qara'nahu. Umpamu apa yang boleh ke kami, umpamu itulah kau jadikan kepada tu. Jadi kebanyakan adalah sampai beri manfaat. Dalam sahabat yang kata tak siapa, ini jika tidak diiringi dengan doa, jika tidak diikut, dia tidak baca di sisinya. Kalau jadi masalah, kita doa amal untuk kita hari-hari baca Yasin untuk kita, untuk kita. Lepas tu kita nak hadiah pada Yasin kita kepada orang lain. Itu duduk silah. Ada kalau kita iring dengan doa, kosak dari awal lagi, nak minta baca Yasin satu surah, nak baca Quran, kulhu ala beli 100 hadiah kepada Sian, peredahatan nama. Minta baca kulhu kepada Sianu binti Sianu. Kita letak hati baca situ lah. Ayat nama sekian. Ayillah turatin nabi al-fatihah. Nak baca untuk dia. Baca. Iringa doa. Sebut di situ. Tak ada kena duk balah. So balah. So kacah. Kacah pun tak rak. Itu baiknya. Khilaf. Selesai. Cuk. Apa duk kacah? Al-muqtalafu fih la yajibu inkaruhu. Barah iktilah tak mesti boleh dia ikah. Eka je kena mungkar. Nak eka perkara mungkar. Pak kena kenal dulu mungkar. Apa mungkar pula ada kakilah. Jadi banyak lagi. Barulah cermat dalam bicara. Tak jadi menyentuh perasaan orang lain. Baik. Itulah. Wala tus'alu amma kanu ya'malun. Dan tiada ditanya akhir kamu. Sawa-sawa tak tanya kamu. Tak tanya apa? Amma kanu ya'malu, daripada barang amalan kerjaan yang adalah mereka itu berbuat amal mereka. Tak ada kena tanya kamu. Banding juga seperti barang yang tiada ditanya, seperti bahawa tiada ditanya akan mereka itu umat dulu daripada amalan kamu. Itu habis. Itulah di antara ayat. Ya Allah Ta'ala membukakan rahsia apa dia ni, kedustaan mereka itu ataupun dakwaan mereka itu. Habis nampaknya kena singgah situ dulu. Kita pergi habis sikit lagi boleh. Waqalu, ni satu cerita lagi. Dan kata mereka itu ahli kitab. Sebab dia tafsir Yahudi dan Nasara. Mereka katakan, kunu hudan au nasara tahtadu. Jadi oleh kamu Yahudi. Ini orang Yahudi kata kepada orang lain pada dia. Jadi oleh kamu Yahudi. Kita lakukan jawab. Naca kamu dapat hidayah. Dapat petunjuk daripada Allah. Hunu balik. Atau nasara, yang ni jadi oleh kamu nasara. Ni kata orang nasara terhadap orang lain. Jadi oleh kamu nasara, tahtadu, naca kamu dapat hidayah. Maksud ayatnya panggil tauzik, bagi gini. Kata yang pertama Yahudi Madinah.
Yahudi hodok ku keliling kelala Madinah tu, dia kata kepada orang mukmin, jadi kamu Yahudi na camu dapat petunjuk. Dan yang kedua, kata yang kedua iaitu orang Nasara Najran dalam Yaman, kata bagi segala mukminin, mana kata nak, jadi kamu Nasara na cai kamu dapat petunjuk. Ni kita boleh reti kata bahawa mereka dakwa kata hak mereka lah betul, mu nak dapat petunjuk mu kena ikutlah kami. Ni tah cerita tentang tu. Nah. Batu tu hak suruh jawab pula ni. Ada depan dia. Arti Yahudi kata kepada muslimin, kamu jadi Yahudi dapat hidayah. Dan Nasara demikian juga. Yani kata Nasara kepada muslimin, kamu jadi Nasara nacai kamu dapat petunjuk. Bila mereka duk berdakwa, duk berdakwah lah tu, Allah Ta'ala berturun ayat, qul, kata ulihmu ya Muhammad, bagi mereka itu, bagi Yahudi Nasara tu. Mung katalah, kata kan, bal nat tabi'u aba, bal nat, bal millata Ibrahim hanifa, tetapi yani bahkan agama ni, bahkan kami mau ikut akan agama Nabi Ibrahim. Nah, kalau mengaji kaedah, bal millata mafu nasab mafu bagi PM mahzuz gede, bal nat tabi'u millata. Mana itu? Maknanya bahkan kalau kita nak kira lagi gak, mari kamu jadilah kamu Yahudi, kata Nasara, kata Nasara, jadilah kamu Nasara, dak, bahkan kami tu ikut agama Ibrahim. Menjawab gitu, bal millata Ibrahim, yani bal nattabi'u millata Ibrahim, bahkan kami ikut akan agama Nabi Ibrahim. Hal keadaan Ibrahim hanifan, hal ini hal keadaannya Ibrahim itu yang cenderung daripada, dari ini tinggal, cenderung daripada sekalian agama, tinggal daripada segala agama, cenderung kepada agama Islam itu. Itulah kami ikut, kami nak ikut tu. Nah, tu dia. Patut tengok dah, setengah tengok dah. Mari kita ikut Quran hadis, tak ada dijamin betul Quran hadis saja. Lain semua tak maksum. Akli juga kita dah. Pasal nak jawab ke mana? Bahkan semua orang mau mengikut Quran hadis berlaku, jawab itu. Tak nak kata ke mana? Nah, mari kita Quran hadis. Ya, semua orang mau mengikut Quran hadis. Nah, tu dia. Kalau kita kata, oh, tak saya ikut Quran hadis, jangan salah tu. Nah, tu dia. Mari kita ikut Quran hadis, tapi tepat silap jo. Jo tu murak je kelain juga tu. Kita bahkan semua orang mukmin ikut Quran hadis. Bacara ikut, mengikutlah. Orang ni pandai setara mana, orang ni tak pandai setara mana, turut ulama masalah ikut Quran hadis dah. Kana fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika mu tak pandai, mu tanya orang pandai. Pas tanya saja. Tanya. Ha, rakyat-rakyat bersudah, aku tak ada nak turut. Ini tanya saja. Ya. Nama orang lagu ni? Gi tanya tu nak turut dah lah tu. Tu kata setengah pada ayat, ya wajib kita taklid. Siapa? Kita orang awam. Kena dah lah kita nak turut tu guru. Kena dah lah jawab tu. Baik, orang Islam ikut agama tuan nenek. Kau tuan nenek siapa? Tanya klik. Tuan nenek apa? Yahudi ke Islam? Jawab dulu. Tak boleh, tak tahu. Nak tahu. Orang tak kecek apa, tak tahu. Dengan lain ni pun kena tahu lah. Kita nak tahu, kita bukan tahu demo. No. Kita apa tuan nenek kita agama apa? Apa? Pergi ke mana? Kita nak tengok. Orang Islam tu agama tu nenek. Tu nenek siapa? Islam. Lain betul nenek Hindu. Apa kecek lah tu. Supaya kawan tak ada mata. Dia kecek lepas dah ni. Apa nak kata apa? Jadi pentingnya kita lah kena tetap berdiri. Ini ayat-ayat lagi nak ada isyarat-isyarat lah ni.
ada isyarat. Nah, tu agama tu nenek. Gak tu nenek tu siapa? Islam. Ada. Kena ada dengan Pak Yaakob tanya dia, kalau aku mati nak turun apa? Agama engkau, agama bapak engkau, tu nenek engkau. Dia jawab kata, nak sembah Tuhan kau. Tuhan tu nenek kau duk sembah. Mana nulahu muslimun. Ini pun kita Islam. Tu nenek. Tu nenek Islam. Pak Islam pun kita nenek. Oh, kelu-kelu. Alim ulama tu murak kita. Tapi kecik macam sepitah lalu lah tu. Sebab kita mari nak amapin nak membukarkan. Nah, itu masalahnya. baik. Gana? Ikhtiar usaha. Gana? Ya dah, ikhtiar usaha dibangsa kepada kita. Tengok Tuhan sendiri bahasa tu. Laha ma kasabat baginya baraya usaha ia. Ada. Mana Tuhan sendiri isna usaha kepada hamba. Atau ahli sunnah kata ikhtiar usaha dibangsa kepada hamba. Kita nak kata usaha hak kita. Kena dah tu. Kena 100% lui. Usaha adalah hak kita. Yang ini dibangsa kepada kita. Tapi hakikat dengan Allah melakum zuhir di kita. Supaya kulit lagi boleh kita kata usaha ke dia. Muhammad, sama ada sarah lah. Itu. Senak tak senak ada pada sama. Pas sama. Sama tak nama bagi bulan kulit kepala pekajah lah. Mata luah pakai lolong. Tu belulah. Tu belulah tapi kita sandar juga. Siapa jadi lebih pada tu lagi kita sandar jadi masal benar. Gi kedai dia duduk lebal-lebal kedai sama dak buat dah. Tengok tu walai bukan nama sama. Dia nama lain tu. Dia nama Khalid tapi duduk lebal-lebal di kedai tu. Dia tu dia jadi sama. Maksud sama siapa? Hak lalu jauh kulit ni. Jadi basa juga kepada sama oya kulit walah blulah. Walah kakak mari daripada siapa dan suara siapa? Suara dalang. Tengok tengah tak ada main dia dalam ecok dia dia tu. Dalam kotak sekotak gitu. Buka pah ambil bocok pelatu dak itu. Ada bunyi apa lagi? Ba mik pak. Tubiklah suara sama. Tubik dalam suara wak ya. Jadi mana zuhir di situ orang menengok dia tak sapa ketua pakai bahasa ke situ. Tu bandingnya bahasa ikhtiar usaha. Tak ada salah juga. Kata sama sarah. Dah itu kan? Nabi itu Jabariyah yang panggil. Nanti panggil akidah. Ada pun orang ahli hakikat, orang musyahadah yang panggil Jabrah. Jabariyah maknan apa batinan la zahiran. Itu. Baik. Klik kepada sambungan ayat tadi. Hamu jawab Muhammad. Bal millata Ibrahim hanifa. Tetapi ni bahkan agama, bahkan kami ikut akan agama Nabi Ibrahim. Hal keadaannya Ibrahim tu cenderung tinggal dari sekalian agama lain pada Islam. Cenderung pada ni kepada agama Islam. Tu Ibrahim, itulah kami ikutnya. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tiada ada ia Ibrahim tu daripada jumlah kafir musyrikin. Jadi ayat ni dia makan ketiga-tiga dakwah. Orang Yahudi kata dia ikut Ibrahim, Yahudi. Orang Nasara kata ikut Ibrahim, Ibrahim Nasara. Orang musyrikin kata dia ikut Ibrahim, mana Ibrahim musyrikin. Maka Tuhan kata wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan musyrikin. Ibrahim muslimin. Pak agama Muhammad agama Islam. Aja ada bawa Ibrahim sungguh. Arti kalau mau nak ikut Ibrahim, ikut Muhammad has masuk malak. Sedaging lalu situ. Mau dakwa Ibrahim terus ikut Muhammad. Arti tak nak buat yang tetap tu. Masya Allah ni kata nasib baik kita muslimin. Apa itu sama Islam kena faham Allah. Jadi main celur-mencelur lagi. Tengok. Gitu raya Allah. Dan itu kakak awak orang jahit.
Tapi kita orang tahu jadi lebih pada orang jahil teruklah. Nah, mana tempat kita nak boleh pegangnya? Ha, gitu. Kita nak tupan, nak bergantung. Pak jadi keliru, taklah nak pegang. Habis itu, qulu amanna billah. Ha, ini Allah Ta'ala saat ini suruh Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, lepas tu hadak kepada umum. Ha, hadak kepada muslimin semua. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ha, nanti hak ni semula. Ha, ni saya ikut dengan balik umat ha, ni. Ha, wallahu a'lam.